Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak cerita sikit ke kawan ya. Lama saya tak cerita dengan kawan ni. Alhamdulillah ya kawan ya. Kita lah nak sampai di hari raya Idul Adha atau Idul Kurban tahun ni, tahun 2024. Di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna tempat saya tinggal ni, alhamdulillah kawan, kalau untuk kurban tu biasanya sapi kawan. Nah, kalau tempat kawan-kawan macam mana? Sapi atau kambing? Kami sini sapi kawan. Sangat jarang sekali, bahkan tak ada saya lihat orang kurban menggunakan kambing kawan. Nah, karena kalau sapi ini kan bisa topah-topah 7 orang. Jadi topah-topah itu kongsi-kongsi ya kawan ya. Jadi dapat 7 orang dalam satu sapi. Kalau kambing tuh biasanya di sini untuk akikah aja kawan. Nah, jadi kalau untuk akikah tuh biasa menggunakan kambing seekor ataupun 2 ekor. Jadi biasanya di kampung-kampung kami ini pemotongan hewan kurban nih biasanya pagi raya. Itu jam habis sholat Id, nah itu langsung motong sapi tuh kawan. Nah, setelah dipotong nanti baru dibagi-bagikan ke rumah-rumah. Dan setelah itu barulah dimasak kawan. Nah, makan pula bersama di masjid lagi kawan. Nah, makan seperah di masjid inilah budaya orang Serasan kawan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu makan bersama ketika hari besar di masjid. Nantilah kita videokan lagi kawan ya. Selamat hari raya.